Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man ihsan ba'd Alhamdulillah Di hari ini pertemuan ke-9 Di dalam mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasitiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Warahmatullahi Ta'ala kita lanjutkan masih dalam pembahasan ayat-ayat yang belum bawakan terkait dengan penetapan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan ketika Allah yang menetapkannya untuk dirinya. Kata beliau Allah, Allah ayat berikutnya wa qawluhu innallaha dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq. Ini penetapan yang pertama. Dialah Allah yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Terdapat penetapan sifat Ar-Rizq karena atas nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq terdapat sifat pemberi rezeki. Dul kuatil matin. Ini sifat yang kedua ditetapkan dalam ayat ini. Dul yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ini sifat yang kedua yang ditetapkan. Dul Dan dua sifat ini adalah sifat fi'liyah dan datiyah. Karena sifat ar-razzaq fi'liyah yaitu Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Sementara sifat al quwah adalah sifat datiah Sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat Tidak pernah lemah dan dilemahkan oleh apapun dan siapapun Iya, yeah. Ini kembali menegaskan, Menegaskan apa yang apa yang belum katakan bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan contohnya di ayat ini Allah tetapkan dia memiliki sifat dan memiliki nama ar ya memiliki sifat al -quwah. kita tetapkan hal tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya ini mudah sekali karena kaidahnya kita sudah pahami kemudian wa dan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai ayat yang sering kita dengar laisa kamitslihi syai Wahyu Samiul Basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan Dia Allah Maha Asmi, Maha Mendengar, Al Basir, Maha Melihat. Dua nama ini Asmi, Al Basir menetapkan, iya, dua sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat Asm dan sifat Al Basir. yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pendengaran secara hakikatnya, bukan majas, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan hakikatan, hakikatan la majazan. Secara hakikat tentunya bukan majas, bukan majas. Ini wajib kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Karena di sini ketika Allah mengatakan laisa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah setelah itu Allah tetapkan wa sami'ul basir maksudnya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran sesuatu apapun penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan sesuatu apapun artinya kita tetapkan dan kita nafikan penyerupaannya kita nafikan apa penyerupaan ini yang paling sempurna dalam ayat ini yang menunjukkan koedah yang disebutkan oleh beliau sebelumnya bahwa yang wajib bagi kita adalah menafikan apa yang Allah nafikan dan menetapkan apa menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Iya. <tuh> yeah. Di dalam ayat ini laisa syai. Kita nafikan keserupaan segala sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita tetapkan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan pendengaran dan penglihatan sesuatu apapun. Jadi ini masyaallah terkait dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Waqulu dan firman Allah taala, ya'idukum bih kana an Ini dua lagi, sama dengan ayat sebelumnya tadi. ya'idukum bih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan mau'idah kepada kalian dengannya. Itu dengan nasihat yang ada di ayat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ini karena ini ujung ayat saja. Yang ada sebelumnya ayat yaitu ini di surat An-Nisa ayat 58. Allah katakan sebelumnya innallaha ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Wa idha hakam tumbainan nasi antah kumubil adli. Kalau kalian menghukumi antara manusia maka hukumilah dengan adil. Setelah itu baru datang. Inna Allah neimma ya Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala neimma ya idukumbi. Sebaik-baik yang memberikan nasihat kepada kalian dengan nasihat yang sebelumnya yang disebutkan. Inna Allah kana samian basiro. Ini yang menjadi pendalilan kita. Terdapat penetapan nama sami dan basir untuk Allah Subhanahu wa taala sekaligus dalam nama ini terdapat apa? sifat. Tidak kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah, sami bila sam', basir bila basar. Iya. Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran, maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Auzubillah. Kita di dalam menetapkan nama juga di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan. Allah Maha mendengar karena punya pendengaran. Allah Maha melihat karena punya abad penglihatan. Setelah itu kita katakan pendengaran Allah, penglihatan Allah tentunya tidak sama dengan pendengaran dan pen penglihatan apa? makhluk sedikit pun. Iya. Wa ta'ala berikutnya lagi dan firman Allah Subhanahu wa taala walaula iddakhal tajannata qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah di sini terdapat penetapan sifat al masyiah masya Allah terdapat sifat al -mas al masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan kehendak Allah tentunya tidak boleh kita samakan dengan kehendak apa? Makhluk. Sama semuanya seperti itu kita tetapkan. Ketika antum tetapkan, tidak boleh hanya sekedar menetapkan. Tapi harus ada menafikan. Kita katakan Allah punya masyiat. <tuh> Allah punya kehendak. Tapi kehendak Allah tidaklah sama dengan kehendaknya apa? Makhluk. Iya. Lihat kata Allah penetapannya. Walau la jannat, Kalau jika kamu masuk ke dalam kebunmu, kulta kamu berkata, Masya Allah. Masya Allah, la kuwata illa billah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, yang poin kita adalah Masya Allah. Wa dan firman Allah juga. Ini sama dua ayat ini menetapkan itu juga. Walau sya'allahu walakin Allah Jika jika Allah Subhanahu wa Taala berkehendak maka mereka tidak akan saling membunuh. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang ia inginkan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendak, kehendak. Ini terdapat juga sifat, penetapan sifat al-irodah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Memiliki keinginan. Setelah itu kita katakan bahwa kehendak dan keinginan Allah tidak sama dengan kehendak apa? Makhluk. Itu sudah cukup bagi kita. Itu sudah cukup, ya. Kok itu bagi kita semua. Ini tentunya ketika Allah katakan, "Walau syaa Allahumma ini terdapat tentunya dalil yang sangat keras bagi orang-orang mutazilah, bagi orang-orang mutazilah yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menafikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka katakan Allah tidak punya kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kehendak. Iya, makanya Syekh Abdul Aziz Nasr Rashid belum berkata terkait dengan dua ayat tadi di atas. Fahadil ayatu fiha isbatul masyiatilillah. Dalam dua ayat ini terdapat penetapan al-masyi'ah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la budda Dan bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Fa kullu ma wujida fa Maka segala sesuatu yang ada itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang ada dengan sendirinya tanpa ada kehendak Allah. Makanya di antara rukun keimanan terhadap takdir meyakini derajat tingkatan al-masyid. Bahwa semua yang yang ada di kaun ini di alam semesta ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La radda amri. Tidak ada yang bisa menolak perintah Allah. Wala mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa mengkritik hukumnya. Wa hada yubtilu al mu'tazilah dan ini terdapat di dalamnya yang membatilkan ucapannya pendapatnya orang-orang apa Mu'tazila li'annahu akhbaru annahu law sya'a karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kalau dia Allah berkehendak untuk mereka tidak saling membunuh maka mereka tidak akan saling membunuh iya mereka tidak akan saling membunuh dan dalil tentunya akan bantahannya terhadap orang mu'tazilah sangat banyak belum katakan setelah menjelaskan itu wal abdillatu ala butlani qaulil mu'tazilah katiratun dalil <coughs> akan batalnya akan batilnya pendapat orang-orang mu'tazilah banyak sekali waman adullu sabilan wa akfaru mimman yadz'umu anna allaha sya'al iman minal kub minal kafir Wal kafir sya al kubur, kafir ta'ala ya. an kemudian belum menutup ucapannya siapa akan lebih sesat jalannya dan siapa akan lebih kafir daripada orang yang menyangka bahwa Allah bah sungguhnya Allah menghendaki keimanan dari orang kafir dan orang kafir menghendaki kekafiran setelah, setelah itu dia bilang maka masih atur kafir kehendaknya orang kafir mengalahkan kehendak Allah itu itu lanjutannya jadi Allah menghendaki dia iman orang kafir menghendaki dia kafir kehendaknya orang kafir mengalahkan kehendaknya Allah berarti maksudnya ini orang kafir kafir itu kata keluar dari kehendak Allah hati-hati dari ucapan ini tipis kadang orang ucapkan itu sebenarnya Allah menginginkan iya tapi keimanannya Abu Lahab tapi Abu Lahab ingin kekafiran maka keinginan Abu Lahab mengalahkan keinginan Allah ya sama saja berarti makhluk berkeinginan sendiri tanpa diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan kita katakan dia menempuh sebab kekafiran. Tapi dia kafir itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya mereka tidak bisa bedakan antara al-masyi'ah wal iradah. Antara al-masyi'ah wal iradah. Iya, kehendak Allah itu Subhanahu wa taala terbagi dua. Terkait dengan al-masyi'ah. Iya, ada yang Allah cintai dan ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak cintai? Iya, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cintai. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cint tidak cintai itu pasti terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, itu terkait dengan al -masyia. terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Al-Kauniyah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala apa Al-Kauniyah. Al Iya, sesuatu yang telah ditetapkan pasti terjadi. Allah cinta ataupun Allah tidak cinta. Yang kedua ada kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-mahabbah, kecintaan. Yaitu juga Allah kehendak, berkehendak terhadapnya. Kalau itu terjadi itu Allah cintai. Kalau itu terjadi maka Allah Subhanahu wa taala cintai perkara tersebut. Yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala cintai itu tentunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapa yang dikehendakinya Untuk tidak disesatkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebagian orang eh, Kalau begitu Ketika kita mengatakan itu juga dikehendaki oleh Allah Kafirnya orang kafir Allah kehendaki Eh ya kan Kenapa Allah siksa Sebenarnya itu sih pertanyaan mereka Setelah itu mereka nafikan berarti itu kehendaknya dia Makanya Allah siksa Paham kan Iya, itu pertanyaannya. Kalau Allah kehendaki, kenapa Allah siksa? Berarti Allah Allah dolin. Kita katakan tidak. Allah kan telah mengutus Rasul. Allah telah, telah menurunkan apa? Kitab. Telah memperingatkan bahwa kekafiran adalah sebab kamu kekal di neraka. Setelah itu kalau ada yang kafir, memilih jalan kekafiran, Allah siksa. Kenapa? Karena sudah sampai ilmu kepadanya. Makanya yang tidak sampai ilmu itu tak disiksa. Iya kan? Yang tidak sampai ilmu kepadanya itu tidak disiksa. Misalnya yang disebut oleh para ulama ahlul fatrah. Orang yang berada di masa antara masa kenabian. Sudah jauh dari masa nabi sebelumnya. Baru datang nabi saya setelahnya. Apa hukumnya? Itu disebut ahlul fatrah. Allah tidak langsung menyiksanya. Nanti Allah mereka akan diuji di hari kiamat. Mereka akan diuji di hari kiamat. Karena kenapa? Karena belum sampai kepada nyabat ilmu. Nah, sekarang ada orang kafir sudah sampai kepadanya ilmu tapi dia memiliki kafiran. Apakah salah Allah Subhanahu wa taala menyiksanya? Tidak, kan sudah diperingatkan. Jadi terjawab apa yang mereka katakan itu. Iya, mereka katakan itu. Itu sebenarnya akhirnya gara-gara subhat seperti itu mereka tidak menetapkan Al-Masyia. Langsung mereka katakan, ini hamba kafir, dia inginkan kafir. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang inginkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang inginkan. Naudzubillah. Ini menentang Al-Quran tentunya. Ada ayat yang lebih jelas di sana. Wa illa ayya Allah. Itu bantahan langsung. Terhadap orang-orang Mu'tazila menyatakan, Allah inginkan keimanan kepada orang kafir. Tapi orang kafir itu juga menginginkan kekafiran. Kafir, ke Akhirnya keinginan orang kafir mengalahkan keinginan Allah. Sehingga dia kafir. Tidak. Tidak ada yang bisa mengalahkan keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah katakan apa? Wa ma illa Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Tidak apapun yang kalian kehendaki, maka itu pasti telah dikehendaki dan telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Ini pembahasan sedikit dari subhat yang mereka lontarkan kadang membuat kita ragu ya juga ya kadang seperti itu tapi iya, apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bantahan terhadap mereka itu sangat jelas. Di antaranya ayat yang belum sebutkan ini. Iya, di antaranya ayat yang belum sebutkan ini ada dua dan banyak lagi ayat yang lain ya dari yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala Kemudian di potongan terakhir tadi itu yang walakinallaha yab'alu ma yurid akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meny잉kan apa yang dikehendaki, melakukan apa yang dikehendaki. Padahal di awal ayat walau syaa Allah. Walau syaa Allah. Nah di sini disebutkan oleh para ulama bahwa al-masyi'ah masuk dalam al-iradah al Masihah masuk dalam al iroda karena seperti yang anak bilang tadi al iroda itu terbagi dua ada iroda kauniyah ada iroda syariah iroda kauniyah yaitu semua yang Allah subhanahu wa taala kehendaki secara kaun perkara yang dia cintai ataupun tidak dicintai kemudian iroda syariah ini terkait dengan al mahabbah perkara yang Allah subhanahu wa taala cintai makanya di awal tadi walau syaa Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, mereka tidak akan saling membunuh. Allah, cinta, Allah tidak suka. Tidak senang orang saling membunuh. Tapi Allah inginkan hal itu. Maka pasti apa? Terjadi. Maka pasti terjadi. Iya. Dan kalau ada orang saling membunuh, apakah salah dia terbunuh? Kan begitu kan? Kalau dia meninggal, karena dia terbunuh, Ya, tidak salah, karena sudah diturunkan Al-Quran, yang bagaimana Yang terbunuhnya Dengan mati syahid Dan bagaimana terbunuhnya Dengan mati di atas ya, Dosa dan maksiat, karena apa? Membunuh, semuanya telah dijelaskan Semuanya telah dijelaskan Tapi itu, itu adalah terkait dengan Irodah al-Masyia Yang tidak, eh, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala cinta Belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala cinta Sama dengan pembahasan Ya, Eh, kafirnya orang kafir. Kenapa harus ada orang kafir? Ya kan? Kenapa harus ada orang musyrik? Kenapa ada harus ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu eh, wa taala? Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tentunya semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti baik. Pasti baik. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak baik. Ini Terkait dengan hal tersebut, kemudian setelah itu kita ayat berikutnya sudah selesai dari pembahasan al masyiah dan al irodah belum pindah lagi ke masalah berikutnya. Kemudian yang kata Allah Iya ya itu tadi al masyiah kemudian ditutup dengan al irodah dan ayat setelahnya terkait dengan apa yang ya Allah subhanahu wa taala inginkan yaitu ayat tentang al irodah. وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إذو ينترحل إن الله يحكم ما يريد إيه كذا الله سبحانه وتعالى أحلت لكم Bahimatul An'am Dihalalkan untuk kalian Bahimatul An'am Bahimatul An'am itu Ya Pada dasarnya Umum sebenarnya Cuman Karena yang disepakati Dinukil di para ulama Kesepakatannya itu eh, Dia yang diinginkan Dengan Bahimatul An'am Adalah ontak. Dengan segala jenisnya, sapi dengan segala segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya, dengan segala jenis demi pula domba dengan sebuah jenisnya. Walaupun domba juga masuk dalam sapi, walaupun ada juga mengatakan bahima, tulahan am adalah yang berkaki empat, adalah yang berkaki empat, cuma yang disepakati oleh para ulama seperti nukil dalam, ya pendapat syafi'iyah bahwa bahima an'am am adalah onta, sapi, kambing. Masuk yang sejenis dengan sapi, kerbau. Masuk yang sejenis dengan kambing, on, eh domba adalah domba. Dinamakan bahima an'am am karena dia tidak bisa berbicara. Dinamakan bahima karena dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara itu yang disebutkan oleh para ulama illa ma yutla alaikum dihalalkan bagi kalian bahimatul ana. kecuali apa yang dibacakan kepada kalian itu akan haramnya ghairu muhilli kecuali orang yang sedang berkhilaf. ya beliau Allah Subhanahu wa taala katakan ghairu muhilli sayd antum hurum. Kecuali tidak halal itu asoid berburu dalam keadaan kalian berihram. Artinya walaupun tadi haram halal untuk dimakan, tapi tidak boleh apa? Berburu. Karena bagi orang yang sedang ihram haram berburu. Bagi, bagi, orang yang sedang berihram haram apa? Berburu. Saat perjalanan ihramnya. Perjalanan ihramnya. Misalnya untuk dari Orang jemaah Indonesia untuk berihram, kalau dia mau langsung dari Indonesia ke Mekah, itu dia berihram di Yalamlam. Mulai dari daerah Yalamlam ini sampai ke Mekah di perjalanannya itu tidak boleh berburu. Kalau berjalan kaki ya, kalau sekarang kan tidak bisa kan orang memang naik mobil, naik pesawat baru naik mobil. Ya kalau dari Madinah dulu, misalnya sekarang turun dari Madinah. Mau ke Makkah, Ihramnya di Bir Ali. Ihram, Ihramnya di Bir Ali. Saat dari Bir Ali itu sampai ke Makkah, tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Walaupun halal yang mau diburu, halal yang mau diburu, tapi saat Ihram tidak boleh berburu. Terus telanya, Inna Allah Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi apa yang dia kehendaki. Menghukumi apa yang dia kehendaki, ini yang menjadi poin kita. Ini menjadi inti dari pembahasan kita: "Innalaha Yahkumumayurit", yaitu berupa penghalalan dan pengharoman. Berupa penghalalan dan pengharoman, iya. Allah menghukumi apa yang dia kehendaki. Tentunya dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-iradah ya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana hal itu sangat jelas ya dari ayat yang belum sebutkan innallaha oleh karena itu kata Syekh fihi isbatul iradah lillah kama yaliku lihi. kata Syekh Abdul Aziz ya Rashid di dalamnya terdapat sifat penetapan sifat al-irodah setelah itu belum sebutkan al-irodah terbagi dua yang anda sebutkan tadi al-irodah terbagi dua pertama irodatun kauniyah kodariyah wahada muradifatun lil pertama ada iroda kauniyah kodariyah ini Moroditnya bersinonim dengan almashi yaitu ma subhanahu kaunan wa qadaron min yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan secara kauni apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan secara takdirnya maka pasti terjadi fahadil iradah hiyal muta'allaq wa wa yuridu subhanahu ta'ala ini iradah yang terkait dengan al penciptaan bahwasanya apa yang Allah inginkan pasti dia lakukan yang kedua ada namanya iradah syar'iyyah diniyah yang kedua namanya ada namanya iradah apa syar'iyyah diniyah Wahadhi al irada tul mutalikatul amri, wahai yurida min abdi ayafala, fahahadhi muradi fatulil muhabbah warido. Iroda syariah dini, ini irada terkait dengan perintah dan dia inginkan dari hambanya untuk melakukannya. Inilah yang sinonimnya al muhabbah warido. Kalau ini terjadi berarti Allah cintai. Kalau yang pertama tadi, kalau terjadi, belum tentu Allah cintai. Belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala apa? Cintai. Jadi yang terbagi dua, itu bukan al-masyiah. Tapi apa? Al-iroda. Al-masyiah bagian dari al-iroda. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak cintai, tapi kalau Allah ingin itu terjadi, pasti terjadi. Keinginan apa? Iroda apa? Hah? Iroda kaum kaunia yang tidak dicintai itu namanya iroda apa? Kaunia. Kalau terjadi dan Allah cinta itu terjadi, maka itu namanya iroda apa? Syariah. Jadi perlu diperhatikan yang terbagi bukan al masyiah tapi al iroda. Ini pembahasan juga alhamdulillah penting di sini karena ya Tentunya dengan mengetahui hal ini antum bisa ketahui kesalahan yang orang-orang mu'tazilah dan kebanyakan orang-orang asy'ariyah. Ya, ia mengatakan ar-ridho al al-mahabbah ridho wal, wal iroda sawa. Orang-orang asy'ariyah cinta, ridho, iroda sama. Enggak. Iroda itu ada dua. Ada iroda syar'iyah kauniyah ada iroda kauniyah, ada iroda apa? Syariah. Yang mana al iroh al mahabbah warido masuk di mana? Syariah. Dipahami ini, ini harus antum ketahui terkait dengan hal tersebut. Kalau ahal sunnah, ya wal jamaah, tentunya mereka katakan inna Allah la yuhibbul kufur wal fusuk Allah tidak cinta, cinta kekafiran, Allah tidak cinta kefasikan, dan Allah tidak ridho tapi kenapa terjadi? Ya Allah inginkan secara apa? Kauni. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan secara apa? Kauni. Karena tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah yang kauni. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kauni. Berarti, saya kita praktek misalnya. Kafirnya Abu Lahab. Allah inginkan Iroda, apa namanya? Kaunia. Beriman, ya Abu Bakar. Beriman, ya Abu Bakar. Kaunia, syariah. Kaunia juga apa? Syariah. Karena Allah inginkan pasti terjadi, kan? Cuman karena Allah cintai, maka masuk juga di mana. Syariah. Kalau yang kafirnya orang kafir itu hanya Iroda, apa? Kaunia. Hanya Iroda, kaunia. Jelas kan? yang pasti terjadi tidak boleh tidak walaupun itu dibenci terjadinya dipahami ini untuk menetapkan sifat iradah belum bawakan lagi ayat wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala famayurid famayuridillahi ayyahdihu ya sarasadrahu lil islam wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama ini sangat jelas yurilahu Allah sebagai apanya Pak berarti Allah yang punya irodah jelas ini maka siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk memberinya hidayah Allah lapangkan dadanya ke Islam dan siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya maka Allah jadikan dadanya sempit sesak seakan-akan dia mendaki ke langit ini sangat jelas dua kali Allah ini dua kali disebutkan famayuridillah ayyadiyahu wa mayurid ayyudillah Aduh paham kan jelas kan diulang dua kali ini semua tentunya mendukung apa yang dikatakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al iradah memiliki sifat apa al iradah ini Dua ayat lagi. Kalau dua ayat pertama tadi tetapkan untuk sifat Masya'ah. Kemudian dua ayat terakhir ini lagi untuk menetapkan sifat apa? al Iroda. Setelah itu ayat berikutnya menetapkan sifat Al-Mahabbah. Kita baca karena mudah saja bagi kita yang menetapkan sesuai dengan kaidah. Ya. Waqulu subhanahu wa'ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Kata yuhibbu. ini yuhibbu apa? Domir Mustati takdiri huwa kembali ke Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Al-Mahabba. Gampang sekali. Kita tetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tentunya tidak sama dengan cintanya. Makhluk. Mudah sekali bagi kita yang sesuai koedanya. Iya. Kata Allah berbuat baiklah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai. Paham kan? Penetapan sangat jelas. Makulu ta'ala wa aqusitu. Inna Allah yuhibbul maqusitin. Sama. Berbuat adillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Juga subhanahu wa qulu subhanah. Famastakomu lakum lahum. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Maka jika mereka beristiqomah kepada kalian, berbuat adil kepada kalian, maka berbuat adil juga kepada mereka inna allaha yuhibbul mutakin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa dipaham ini jelas ini penutupnya itu inna allaha yuhibbu juga firman Allah wa kauluhu inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin gampang juga sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya apakah dari ya hadat ma'nawi ataupun dari hadat hissi. Hadas ma'nawi maksudnya terkait dengan dosa dan maksiat yang ada dalam diri kita atau hadat hissi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat. Diber Semuanya sama Semuanya sama Demikian pula ayat setelahnya ta'ala Ini banyak ayatnya Karena kenapa? Di sana bahkan orang-orang asyairo Yang mengaku mereka orang pertengahan Pertengahan katanya Antara mutazilah sama ahli sunnah Dia menolak ini sifat mahabbah Itu bukan pertengahan Pertengahan itu kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf itu pertengahan bukan pertengahan kita gabungkan antara mutazila dan ahli sunnah itu hayalan ya tidak ada yang bisa mencampur adukan tidak bisa yang menyatukan antara ahli batil dengan ahli al haq tidak bisa itu hayalan namanya itu hayalan ini orang-orang asyairah mau pertengahan tapi mereka melanggar di antara mereka langgar sifat mahabbah banyak sekali ayatnya makanya perlu sebutkan yang diakui oleh yang ditolak oleh orang-orang mengaku ahli sunnah Masalah ini sama. Lihat ini belum sebutkan tentang al-mahabbah banyak ayat. Banyak ayat. Wa qul Allah, yuhibbukumullah." Sama. Katakanlah baik Muhammad, "Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian." Berarti Allah itu dicintai dan mencintai. Maka Allah itu dicintai dan mencintai. Dicintai oleh orang-orang yang beriman dan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Iya, Ya wayaqfir lakum dzunubakum dan Allah mengampuni dosa kalian. Begitu dan firman Allah taala, may yartadd minkum an dinihi fasawfa yaati fasawfa yaati lahu bikum yuhibbuhum wa yuhibbuna hu adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin lihat lagi ayat ini kata Allah firman Allah kata beliau firman Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang murtad dari kalian dari agamanya maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah berarti Allah mencintai dan juga Allah dicintai Adillatin alal mu'minin kaum itu cirinya mereka merendah kepada orang-orang yang beriman aizzatin alal kafirin dan mereka keras kepada orang-orang kafir tidak sebaliknya tidak sebaliknya ya kalau ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah benci kepada ahli sunnah benci kepada orang yang beriman tapi cinta kepada orang kafir, itu bukan ciri orang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yeah. kemudian berikutnya masih lanjut ayat tadi. Ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan pedang ataupun dengan lisan. Wala yaqafuna lauma Ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka, mereka tidak takut lau mata laim celaannya orang-orang yang mencela. Paham kan? Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia korbankan Allah karena ingin dipuji atau takut dicela, ini bukan ciri. Bukan ciri. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilempari karena berdakwah tidak cocok dengan Masyarakat, belum dikatakan orang gila Belum dikatakan si penyihir Itu ucapan-ucapan besar Kita sekarang ini baru Tidak mau dikatakan Kambing karena berjenggot Potong jenggot Iya kan? Supaya apa? Supaya mudah berdakwah di masyarakat ya, Supaya mereka tidak tolak Iya kan? Itu tidak cocok ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai mereka ya mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala la mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela kalau kita sampaikan yang benar orang lari dari kita alhamdulillah kita sudah tunaikan kewajiban adapun hidayahnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang harus antum pegang. Dalika Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui yaitu Allah Maha Luas pemberiannya, Allah Maha Luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, maka setelah selesai semua menyebutkan beberapa ayat ini, kata beliau, "Afadat hadhil ayah, itbatul mahabbati, hakikatan minal janibain." Khilafan lil mubtadi'ati al jahmiyati wal mu'tazilati man salaka sabilahu. Ini ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Setelah belum menyebutkan beberapa ayat tadi, itu di buku ini di halaman 135. Di bawahnya ayat wasi'un 'alim. Setelah belum jelaskan ini. Ya. Kata beliau afadat hadhihi al-ayah. Ayat-ayat ini memberikan faedah isbatul mahabbah penetapan cinta hakikatan secara hakikat minal janibain dari dua sisi yang anak bilang tadi Allah mencintai dan Allah apa dicintai karena ayat tadi mengatakan seperti itu Allah cinta kepada mereka mereka cinta kepada Allah kemudian perlu tegaskan hilafan lilmu betadiah berbeda dengan ahli bedah minal jahmiyati dari kalangan jahmiyah wal mu'tazilati demikian pula mu'tazilah wa man salaka dan siapa saja yang menempuh jalannya mereka walaupun dia tidak bilang saya mu'tazilah atau saya jahmiyah walaupun tidak bilang tapi kalau menempuh jalan mereka maka dia telah menyelisihi jalannya salah jalannya ahli sunnah wal jamaah Masih ada setelahnya lagi. Tapi mungkin cukup dulu itu. Karena sudah habis waktu. Semuanya mirip ya. Apa yang datang di ayat-ayat setelahnya ini. Jadi kita tidak eh, terlalu panjang lebar lagi seperti yang di awal. Karena di awal itu namanya penanaman koedah. Setelah itu tinggal kita praktekkan. Prakteknya itu mudah. Kalau sudah ditanamkan dengan baik. Antum pahami baik-baik koedah ahli sunnah wal jamaah. Suatu saat antum dapat di mana saja, kapan saja, ayat apa saja, maka begitulah, yaitu antum katakan, "kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan, kita tetapkan." Tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk ini. Alhamdulillah, jadi berikutnya itu mudah, semuanya mudah, semuanya alhamdulillah.